Halo teman-teman, tahu nggak kalian batik khas Kalimantan Tengah terutama di Palangkaraya? Di tempat Benang Bintik Paramita ini mengenalkan batik khas Kalimantan Tengah terutama di Palangkaraya, misalnya batik motif benang bintik dan motif batang gari. Benang bintik merupakan salah satu warisan budaya suku Dayak yang sampai saat ini merupakan satu lambang ciri khas yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Motif yang dituangkan dalam kain yang diambil dari lukisan atau ukiran yang biasa digunakan masyarakat Dayak zaman dahulu dalam berbagai ritual atau upacara adat. Motif dalam kain benang bintik juga berpengaruh oleh kepercayaan suku Dayak, yaitu agama keharingan, sehingga dalam pengembangannya, kain batik khas Kalimantan Tengah selalu menampilkan simbol-simbol yang berwujud alam atau manusia. Dalam perkembangannya, kain batik bintik sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan di tempat benang bintik Paramita ini, ada juga tempat pembuatannya langsung, seperti mewarnai batik, pengecapan atau pemberian motif pada kain yang polos menggunakan canting.